Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'da. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad afalaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla 'alaihi. Wa qala an-nabiyyu shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam inna li kulli shay'in shaqala wa shaqalatul qulub dhikrullah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para alim ulama wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, pertama yang berada di hadapan kita sebagai sohibul majlis, sohibul maqasid plus beliau adalah guru dan orang tua kita yang nanti akan memimpin ratibul hadad terhadap kita, al-maksud Bapak Kyai Haji Ade Fatahi, dan juga guru dan orang tua kita bersama yang selalu kita ingat patwa dan ketuanya, juga kita sebut namanya dimanapun zikir manakib dikumandangkan sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Manfasuyuhi akrobu ilallah. Ketika kita memuja memuji guru bukan untuk mengkultuskan terhadap guru kita, tetapi Al-Imam Umar Ibn Khattab menyampaikan bahwa ketika kita menyebut nama guru, maka sebutan itulah yang akan menyebabkan sebagai tangga untuk mencapai hidupmu, ibadahmu, wiridmu, dan sholatmu, termasuk apapun itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maksud Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Dan juga guru-guru kita yang sama, saya pun dikarenakan kita waktu akan melaksanakan ratib juga dikir manakib, mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insyaallah ta'ala tidak akan mengurangi hormat ta'zim dan cinta saya terhadap semuanya. Dulur jamaah para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Kyai Haji Haliul Khaliq, beliau menyampaikan sekelumit tentang perjalanan ibadah kepada Allah, tentang amal, dan tentang rutinitas yang dilakukan oleh beliau, sebab dan wasilahnya awal mula pertamanya bertemu dengan guru dan orang tua kita bersama. Oleh karena itu, saya bukan untuk menyempurnakan, karena tidak ada satu bahasan yang bisa disempurnakan oleh orang lain, betul? Tetapi hanya sambung menyambung. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan, termasuk apapun itu amaliah yang kita lakukan, mau tidak mau karena kita sebagai orang awal memerlukan dan membutuhkan seseorang yang menjadi wasilah penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh beliau tadi tentang keistiqomahan dan lain sebagainya adalah satu fondasi
untuk kita mencapai para ibadah jauh dari kata sempurna pun, tapi minimal kita mengikuti langkahnya, keyakinannya guru-guru kita, termasuk bagiannya Ratibul Hadar di tempat ini, mengikuti guru dan orang tua kita bersama Bapak Kiai Haji Ade Fatah. Saya teringat terhadap sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menyampaikan zikir dengan tiga kategori. Zikir apapun itu, mau ratib, mau zikir manabi, mau sholawatan, atau bacaan-bacaan yang lainnya. Kata Imam Ghazali, zikir itu terbagi terhadap tiga bagian. Yang pertama adalah zikrun bil lisan, yang kedua adalah zikrun bil jinan, dan yang ketiga adalah zikrun bil arkan. Ini ngerti apa enggak? Enggak. Jadi insyaallah nanti yang lebih apa khotnya Bapak Kiai Haji Anang biasa sih. Yang pertama zikrul bil lisan, dan inilah yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita tentang zikir bil lisan, untuk senantiasa memudawamahkan, mendawamkan lewat zikir apapun. Kalau kita bagi jamiah zikir manaqib, diajarkan oleh guru kita untuk bagaimana lisan kita senantiasa menyebut Allah lewat bacaan-bacaan yang kita dawamkan setiap malam minggu, atau setiap malam-malam apapun istiqomahan imam masing-masing. Termasuk di tempat ini kita diajarkan supaya lisan kita membaca wirid dan zikir Ratibul Hadar dan lain sebagainya. Maka itulah pondasi awal untuk mencapai taraf zikir kita kepada Allah. Bagaimana hati akan bisa berzikir kepada Allah jika seandainya lisan kita tidak pernah diajarkan dan diistiqomahkan untuk berzikir kepada Allah. Karena ini adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu baginda Nabi pernah mengajarkan dua zikir kepada dua sahabat yang berbeda. Pertama, baginda Nabi mengajarkan zikir kepada Abu Bakar dengan jahar. Maka dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, secara jahar Abu Bakar ditalkinkan zikir itu dan diijazahkan kembali zikir itu, sampailah kepada Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, lalu termasyhur dengan nama Thariqah Qadiriyah. Lalu baginda Nabi mengajarkan zikir khufi terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kata baginda Nabi, Ali, zikir yang diajarkan terhadapmu beda dengan apa yang diajarkan terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Kamu nundukkan kepalamu, pejamkan matamu, lipatkan lidahmu, dan jalankan rasamu dalam hati dan perasaanmu lafaz ismul zat yaitu Allah dengan nama zikir khafi, dan diajarkanlah zikir ini, ditalkinkan, diijazahkan oleh baginda Ali, sehingga sampailah di Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, lalu kita kenal dengan Thariqah An-Naqsabandiyah. Maka di zaman Syekh As-Sambasi, seorang ulama yang pernah menjadi mufti di kota Mekah, dan beliau adalah ulama dari Indonesia yang berasal dari kota Sambas, Kalimantan Barat, beliau menggabungkan dua zikir ini dengan sebutan namanya satu, tapi amaliyahnya penggabungan dari dua zikir ini dengan nama Thariqah Qadiriyah,
Wanapersatan dia yang kita kenal Jawa Barat pada umumnya sering kita dengar dengan nama sebuah TPN yang diajarkan oleh yang sering kita kenal yaitu Syekh Muhammad Wafa Tajul Arifin dengan sebutan nama Abah Anom. Beliau menerima talqin zikir dari Syekh Abdullah Al-Hati, lalu menerima lagi talqin zikir dari Syekh Tolhah, lalu Syekh Tolhah ditalqin zikir langsung Syekh oleh Syekh Fatih As-Sambasi, langsung ke kalau ke atasnya Syekh Samsudin, Syekh Nurullah, Syekh Ali Jainal Abidin, termasuk Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang malam minggu kemarin dari Duriyah Rasul beliau guru kita Bapak Kiai Haji Ade Muhammad Fatahillah, beliau menyampaikan silsilah, dan itulah di antara toriko dan pentalkin fikir yang nyambung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Cuman cabang-cabangnya saja yang berbeda. Oleh karena itu, ini adalah sebetulnya ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lalu Al-Imam Al-Ghazali beliau bukan mujtahid mu'tabarah dalam sebuah fikih, tapi beliau hanya tingkatan mujtahid fil fatwa dari golongan pengikut mazhabnya Asy-Syafi'i. Tetapi yang kita kenal beliau pun adalah pengamal, dan yang kita kenal dengan nama kitab-kitabnya diisi di dalamnya ada tentang kemakrifatan, ketauhidan kepada Allah. Maka satu kata Imam Ghazali diajarkan dikir kita supaya sampai kepada Allah, bagaimana lisan kita untuk selalu mengingat dan membaca zikrullah dengan kalimat-kalimat sebagaimana yang dijazahkan oleh guru-guru kita. Yang kedua, zikir bilisan adalah zikir dengan hati, zikir dengan rasa dan perasaan. Maka kalau seandainya kita selalu diajarkan Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi, begitu, atau nawaitu makmuman, bagaimana lafadznya atau bahasanya yang kita ungkapkan yang jelas kita makmumkan, kita sambungkan, kita bertawassul karena kita merasa dan mengakui secara apa ketulus ikhlasan diri kita, bagaimana kita akan sampai kepada Allah kalau tidak bersambung rasa dan bertawassul berwasilah dengan guru-guru kita, baik miratul haddad maupun dilanjutkan manakib atau zikir-zikir yang lainnya. Tetap kita memerlukan seorang wasilah yang akan menyampaikan zikir kita kepada Allah, karena Allah pun memerintahkan tentang kita, ya ayyuhalladzina amantakullaha wabtahu ilaihi wasilah. Lalu pertanyaannya yang terakhir, untuk apa zikir lisan dan zikir jinan diajarkan? Hanyalah untuk mendidik dan membiasakan zikrun bil arkan, zikir dengan jiwa, raga, gerak, langkah, perilaku, akhlak, adab, dan apapun itu yang kita lakukan. Jika lisan dan hati kita sudah bisa sama-sama belajar untuk mendikirkan rasa dan perasaannya kepada Allah, supaya perbuatan kita, perilaku kita mencerminkan betul-betul orang yang berzikir dan selalu mengingat Gusti Allah. Maka semoga istiqomah yang Allah titipkan dalam hidup dan kehidupan kita, baik lewat rakibul haddad maupun zikir manakib, bukan hanya di dunia sebagaimana tadi guru kita tadi menyampaikan, tapi ila yaumil qiyamah, sampai mati dan sampai dihidupkan kembali oleh Allah. Semoga kita berkumpul dengan guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal hadallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.